Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat, jumpa lagi bersama channel Putra Parabola. Apa kabar sobat semuanya? Mudah-mudahan kabar sobat semuanya dalam keadaan sehat ya, amin. Oke, di kesempatan video kali ini saya akan berbagi cara membuat antena TV digital dari bekas LNB C-band ya. Nah, ini LNB C-band dual output ya. LNB C-band ini biasanya dipasang di parabola jaring atau di solid ya. Di sini akan saya coba merubah untuk jadi antena TV digital outdoor ya. Oke, dan di sini kita butuhkan skala ring untuk dudukan tiangnya. Kemudian juga kabel antena ya, secukupnya. Simak terus videonya. Jangan lupa ditekan dulu untuk tombol like dan subscribe-nya. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar para sobat tidak ketinggalan untuk video-video terbaru dari Putra Parabola. Oke, langsung saja kita ke cara perakitannya. Di sini kita butuhkan kabel antena ya. Dan udah saya pasangkan untuk konektornya ya. Ini konektor untuk ke LNB ya sobat. Kita pasangkan seperti biasa ya untuk konektornya. Karena ini dua output ya, bebas yang mana saja. Kita pilih salah satu, kemudian kita pasangkan ke skala ringnya. Oke, kita kencangkan. Tidak lurus juga tidak apa-apa ya sobat, ini hanya sebagai tiang. Dan nanti kita akan gunakan sebagai groundnya ya. Kalau sudah seperti ini, nanti kita akan potong untuk kulit kabelnya ya, kira-kira 5 cm untuk memasangkan groundnya ke skala ring ini ya sobat. Kita kupas untuk kulit kabelnya, kita ukur dulu. Nah, kita pasangkan di sini ya. Oke, kira-kira segini. Oke, segini juga cukup. Kita kupas untuk kulit kabelnya. Oke, dan kita potong untuk kabel serabut yang menuju ke LNB-nya ya. Karena tidak akan kita gunakan untuk kabel serabut yang menuju ke LNB-nya. Jadi hanya kabel tembaganya saja ya, sobat. Oke, seperti ini. Kita buang saja untuk aluminium ini. Nah, ini jangan sampai tersisa. Nanti kalau tersambung bisa konslet. Lalu kita kasih selasi ban ya untuk merapikannya. Kita lilit saja semuanya yang sudah dikupas. Oke sobat, seperti ini ya. Oke, lalu kita pasangkan untuk kabel serabut ini di sini ya. Kita menggunakan baut atau dimana juga bebas ya.
Kita coba pasangkan di sini. Oke. Lalu kita pasangkan ke bautnya. Seperti ini sobat ya. Kita jepit. Lalu kita kunci supaya merapat ya, connect. Oke sobat, seperti ini. Jadi kabel yang menuju ke LNB-nya hanya kabel tembaganya saja ya. Oke, di sini untuk tiangnya saya gunakan besi berlubang ya sobat. Nah, seperti ini. Oke, kita gunakan besi berlubang untuk sebagai tiangnya ya. Kita pasangkan bautnya. Oke. Satu juga cukup ya sobat. Nah. Oke. Kita coba pasangkan untuk antena TV digitalnya. Oke sobat, kita pasangkan ya. Kita naikkan untuk antenanya. Di sini saya sambung menggunakan bambu dan saya ikat ya menggunakan kawat. Oke, kita naikkan untuk antenanya. Oke, antena sudah terpasang sobat ya. Seperti ini untuk penampakannya. Dan ini kabel langsung ke bawah. Tidak menggunakan booster ya. Belum terpasang ke set top box-nya. Kita pasangkan ya sobat. Oke, kita colokkan untuk jack antenanya. Oke, mantap, langsung celing ya sobat. Kita cek untuk kualitas sinyalnya. Oke, 100% ya untuk kualitas sinyal untuk MTEK Group ya. Oke, kita cek yang lainnya, SCTP. Oke, celing. Trans 7. Oke, mantap celing ya. Siarannya gratis sobat ya. Jadi sangat mudah ya untuk membuat antena TV digital dari bekas LNB C-band ya. Kita hanya merubah jalur kabelnya saja ya. Nah, bagi para sobat yang sudah menggunakan TV digital, tinggal langsung colokkan saja ya dari antena ke TV-nya. Dan untuk menggunakan antena TV digital ini, kita harus cek terlebih dahulu apakah di lokasi para sobat sudah tercover sinyal TV digitalnya ya. Kita bisa cek melalui bantuan aplikasi di HP Android ya, yaitu sinyal TV digital. Kita bisa download di Play Store secara gratis dan tentunya beda lokasi beda juga untuk penangkapan sinyal dan jumlah channel ya yang didapat tergantung dekat jauhnya dengan pemancar sinyal TV digitalnya ya. Oke sobat, ini
kabel dari antenanya biar tidak ada dusta. Nah, ini langsung dari antena ya. Oke, untuk tutorial kali ini saya cukupkan dulu di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika bermanfaat, silahkan di-share ke para teman sobat semuanya ya. Dan jangan lupa ditekan dulu untuk tombol like dan subscribe-nya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.